Testimoni Flow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam jos untuk seluruh petani Indonesia. Pagi ini panas-panasan. Saya ada di lahan di Desa Kumumas, Kecamatan Kumumas, Kabupaten Jember. Ini lahan seluas 3 hektar. Ini kita aplikasi pemupukan expander di lahan ini dari kecil. Dan ini hasilnya di usia berapa ini, Mas? Usia 37 hari. Ini 37 hari usia daripada jagung-jagung yang ada di sini. Ini semprot berapa kali sudah, Mas? Sudah 2 kali semprot. 2 kali semprot untuk pupuk expander. Ini perkiraan nanti sudah setinggi kita berapa hari lagi ini kira-kira untuk tinggi pertumbuhannya? Kira-kira untuk sama tingginya sama orang 1 minggu lagi. Ah, ini 1 minggu lagi ini sudah kita tidak kelihatan. Kita akan 1 minggu lagi kita akan ke sini melakukan review. Ini semprot lagi kapan kira-kira, Mas? Semprot lagi kira-kira 5 hari lagi. 5 hari lagi ini akan disemprot. Untuk pupuk bawah lebih hemat lagi. Sangat hemat. Lebih hemat. Berarti sampai berapa persen, Mas, kira-kira, Mas? Sampai 50%. 50% penghematan daripada penggunaan pupuk bawah. Jadi pupuk kimia bawah seperti urea, ZA dan Ponska. Jadi petani Indonesia yang menggunakan pupuk expander dapat menghemat pupuk bawah. Hasilnya bagaimana ini, Mas? Pupuk expander memang jos.